Hello netizen, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Imade Wirahadi Arsanta, sambangi sarang petarung marinir Pasmar 3 Sorong. Kedatangan Kadis Penal disambut oleh Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI Marinir Sugianto beserta staf di ruang VIP Markas Komando Pasmar 3, Kesatrian Agus Subakti, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kadis Penal menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi untuk mempererat hubungan dan keakraban, serta bertukar pikiran antar pimpinan demi kemajuan TNI Angkatan Laut, khususnya di bidang penerangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut, meliputi penerangan pasukan dalam mempublikasi dan mensosialisasikan berbagai kegiatan kedinasan dan kebijakan pemimpin kepada seluruh prajurit jalasena dan masyarakat. Dan Pasmar 3 berharap agar silaturahmi ini tetap terjaga sehingga ke depan kegiatan penerangan semakin inovatif dan membawa perubahan serta kemajuan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, khususnya Pasmar 3 di wilayah Papua. Terima kasih, Jales Weva, Jaya Mahi.